وبعد وبسخر صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يَبْكَهُ قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك Ikhwani wa akhawati fid din a'azani wa a'azakum Allah Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla Jalalu Alhamdulillah Di pagi hari yang cerah ini Kita kembali bersua dan bertemu di tempat yang mulia ini Fi baitin min buyutillah Di rumah Allah Di antara rumah-rumah Allahu Jalla Jalalu yang ada di muka bumi ini untuk tujuan taamuk dan tafakkufuddin untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu jalla wa ala dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan tidak semua muslimin tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini doa kita dan harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allah Jalla wa Ala di padang mahsyar doa kita dan juga harapan kita kepada Allah Jalla wa Ala Semoga dengan apa yang kita lakukan ini sebagai sebab dan alasan Allah Huwaela wa Ala untuk memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga kita semua dimasukkan ke dalam jannah dan surganya tanpa ada prosesi hisab. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'zakum Allah. Bapak dan ibu yang dimuliakan oleh Allahu jalla wa ala. ...pada kesempatan kali ini, insya Allah... ...kita akan membahas... ...tentang pembahasan berkaitan... ...tentang akhlak... ...bil khususnya... ...tentang masalah lisan kita ini. Sebagaimana... ...yang disabdakan oleh Nabi SAW... ...di dalam satu hadis yang sahih... ...hadis yang dikeluarkan... oleh Al Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi dan juga oleh Imam Ahmad serta oleh Al Imam Ibn Hibban rahimahumullah semoga Allahu jalla jalalu memberikan rahmat dan kasih sayangnya kepada para imam tersebut dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Man Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka hendaknya dia tersebut berkata kata yang baik, tidak sanggup untuk berkata kata yang baik, maka lebih bagus diam. Hadis ini ya dikomentari oleh sebagian ulama di antaranya Al Imam Abu Muhammad bin Abi Zaid ya beliau berkata bahwasannya adab dan etika di dalam Islam tersebut itu terbangun di atas empat hadis jika kita sanggup untuk menjalankan empat hadis tersebut maka niscaya kita ini termasuk orang yang berakhlak dan beradab serta beretika salah satunya adalah hadis yang kita bacakan tadi keempat hadis tersebut hadis yang pertama hadis dari Abu Hurairah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya di antara kesempurnaan Islam seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam at tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah serta oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Ini hadis yang pertama, yang dimana berkaitan erat dengan pondasi dan landasan adab dan etika di dalam Islam. Yang kedua hadis Anas bin Malik radhiyallahu an semoga Allah jalla jalalu maghribi beliau. yaw qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia tersebut mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri hadis ini sahih dikeluarkan oleh Al Imam Al-Bukhari, Imam Muslim At-Turmudi Ibn Majah, Nasai oleh Imam Ahmad serta oleh Al Imam Ibn Hibban kemudian hadis yang ketiga sebagai landasan dan fondasi adab dan etika di dalam Islam hadis dari Abu Hurairah ya hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan juga oleh Imam Ahmad ketika ada seorang sahabat yang datang ke madan Nabi SAW meminta wasiat meminta nasihat sahabat ini orangnya emosian suka mengobarkan amarahnya kemudian Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabat tersebut la taqdab Janganlah engkau marah Jangan suka Mengobar emosi Dan yang terakhir Hadis yang kita bacakan tadi Sebagai tema dan materi kita Menjaga lisan Hadis Abu Hurairah Hadis yang dikeluarkan Oleh Al-Imam Bukhari Dan juga oleh Al-Imam Muslim Serta oleh Al-Imam Abu Daud Tirmidzi, Ibn Hibban Dan juga oleh Imam Ahmad Yu'minu billahi wal akhir, fal Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan beriman kepada hari kiamat Hendaknya dia tersebut berkata-kata yang baik Tidak sanggup untuk berkata-kata yang baik Lebih bagus diam Empat hadis ini dikatakan oleh sebagian ulama Termasuk tadi yang dikatakan oleh seorang imam yang bernama Abu Amar bin Abi Zaid beliau mengatakan keempat hadis inilah yang membuat terbangunnya adab dan etika di dalam Islam dan Imam An Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'a ah, di dalam kitab beliau Arba'in An Nawawi beliau meletakkan empat hadis ini dalam kitab beliau tersebut hadis tentang min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni di antara ya kesempurnaan islam seseorang meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya itu diurutkan atau diletakkan pada nomor yang ke-12 di dalam kitab hadis arbain an-Nawawi adapun hadis Anas bin Malik la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi Tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai dia tersebut mencintai saudaranya sesama muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri diurutkan oleh Al Imam An-Nawawi dalam kitab beliau Arba'in An-Nawawi pada urutan yang ke-13. Sedangkan hadis yang kita bahas hari ini hadis Abu Hurairah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Ahmad dan juga oleh al-Imam uh, At-Tirmidzi serta oleh al-Imam Abu Dawud maka kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat maka hendaknya berkata-kata yang baik tidak bisa berkata-kata yang baik lebih bagus diam diurutkan pada urutan yang ke-15 dalam kitab beliau Arbain An-Nawawi sedangkan Hadis Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Ahmad tentang kita tersebut mencegah diri kita itu jangan sampai mengobarkan amarah dan emosi la taghdab ya itu diurutkan pada urutan yang ke-16. Nah, yang kita bahas pada hari ini berkaitan tentang masalah menjaga lisan. Subhanallah. Sahabat yang mulia Muad bin Jabal pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bertanya Anu akhadhu bima natakallamu bihi Wahai Rasulullah apakah kita ini disiksa diazab dikarenakan sebab kita berbicara dikarenakan sebab kita bercakap-cakap Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah kemudian memberikan nasihat kepada sahabat Mu'ad bin Jabal Sakilat ka ya Mu'ad Kesian inti punya ibu Masa yang seperti ini saja tidak tahu Ya wahal yaqubbu annasa ala manakhirihim Finnari illa hasaidu al-sinatihim Kebanyakan manusia ini tersungkur Terjatuh ke dalam siksa api neraka Dikarenakan sebab lisannya Makanya Nabi SAW di dalam hadis yang sahih, ya hadis dari Abu Hurairah juga, hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Ahmad Tirmidzi dan disahihkan oleh Al Imam Ibn Hibban, Inna rajula la yatakallamu bil kalimati. Sesungguhnya seseorang itu sungguh berbicara satu kalimat, satu kalimat. Dia pikir itu sesuatu yang nothing, sesuatu yang biasa, sesuatu yang tidak ada dosa. Padahal dengan sebab satu kalimat yang dia keluarkan tadi bisa melemparkan dia ke dalam siksa api neraka. Iya, finnar bisa memasukkan dia. ke dalam siksa api neraka dan dia berada di dalam siksa api neraka tersebut selama 70 tahun. Akibat apa? Lisan. Subhanallah. Dan disebutkan di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan satu kalimat memang bisa jadi kita katakan membuat Allah jalla jalalu ridha satu kalimat juga bisa membuat Allah Jalla wa Ala menjadi murka kepada kita. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dalam kitab Sahih beliau pada nama hadis 6478. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda Inna bil kalimati min La yulqa laha bala. Biha Sesungguhnya seseorang sungguh dia berbicara satu kalimat ya satu kalimat yang di mana satu kalimat tersebut membuat Allahu Jalla wa Ala ridha kepadanya. La yulqilaha balan yang di mana dengan satu kalimat tersebut dia pikir itu sesuatu yang biasa, sesuatu yang nothing. Tapi sebab itu dia bisa diridhai oleh Allahu Jalla wa Ala. Yang Allahu Jalla Jalalu mengangkat derajatnya dia beberapa derajat di atas manusia manusia yang lain tapi juga sebab satu kalimat bisa jadi dia tersebut mendapatkan murka dan amarah Allah jalla wa ala tersungkur ke dalam siksa api neraka wa innal abda... la yatakallamu bil kalimati min sahatillah la yulqilaha balan yahwi biha sesungguhnya seorang hamba berbicara sungguh dia berbicara satu kalimat yang dimana dengan satu kalimat mengakibatkan Allah Jalla wa'ala murka kepada hamba tersebut benci kepada hamba tersebut dipikir oleh hamba tersebut itu satu kalimat sesuatu yang biasa sesuatu yang nothing sesuatu yang tidak ada artinya biasa tapi akibatnya apa? Yahwi biha fi jahannam. Sebab itu dia dilemparkan ke dalam siksa api neraka. Makanya dari hadis ini, para ulama membagi ucapan dan perkataan yang kita ucapkan dengan lisan kita ini, terbagi menjadi tiga. Ada ucapan yang seharusnya kita ucapkan, Dikarenakan ucapan tersebut mendatangkan pahala. Ada satu ucapan yang memang harus diucapkan dengan lisan kita dikarenakan ucapan tersebut mendatangkan pahala. Ini kudu kita ucapkan. Ini memang harus kita ucapkan. Seperti misalnya kita berzikir habis salat wajib kemudian berzikir ya zikir pagi, zikir petang, mengucapkan salam, ya termasuk ucapan yang baik. Subhanallah, ada seorang sahabat Nabi datang ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan meminta nasihat kepada Nabi SAW Ya Rasulullah, ini mutaun fi kaumi, fama amuhum. Wahai Rasulullah, aku ini seseorang yang ditaati oleh kaumku tokoh masyarakat apapun yang aku perintahkan untuk kaumku pasti mereka taat kepada aku apapun yang aku larang pasti mereka tinggalkan ya Rasulullah wahai Rasulullah apa nasihat antum kepada aku apa yang aku perintahkan untuk kaumku tersebut Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu wasallam kemudian memberikan arahan kepada sahabatnya tersebut muhum bi ifsyai salam. Tolong perintahkan kaummu untuk menyebarkan salam. Dikarenakan ucapan salam kita ketika kita ketemu dengan saudara kita sesama muslim ini ucapan yang baik, ucapan yang mendatangkan pahala ucapan yang mendatangkan hasanah maka perlu untuk kita ucapkan termasuk juga berkaitan dengan ucapan yang baik tersebut dikatakan oleh al-imam Muhammad bin Ajlan kata beliau innal kalama innamal kalamu innamal kalamu agba'atun Sesungguhnya ucapan yang baik tersebut cuma empat hal saja Cuma empat hal saja Yang pertama Antazkur Allah Berzikir kepada Allah Jalla wa'ala Ya Hari ini Hari terakhir kita untuk melakukan takbiran Mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid Karena kita tahu Di bulan Julai Hijjah ini ada takbiran yang sifatnya mutlak Ada takbiran yang sifatnya mukhayyat Mutlak itu artinya umum Dari tanggal 1 Julhijjah Kita sudah mulai untuk melakukan takbiran Ya Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Wallahu Akbar Allahu Akbar walillah ilham sebagaimana disebutkan di dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu kemudian ada takbiran yang sifatnya mukayyad itu dimulai dari tanggal 9 Julhijjah tepatnya habis salat subuh sampai tanggal 13 ayyamut tasyrik hari terakhir ya terakhir untuk melakukan takbiran yaitu hari ini tanggal 13 Zulhijjah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan takbiran itu bagian daripada zikir kita kepada Allah jalla wa ala ayyamu tasyrik ayyamu aklin wa syurbin wa Hari-hari tasyrik tanggal 11, 12 dan tanggal 13 itu hari makan, hari minum, dan hari berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Termasuk bagian zikir kita adalah melakukan takbiran tersebut. Nah, zikir adalah bagian ucapan yang baik. Ucapan yang baik. Termasuk yang kedua, kata Muhammad bin Ajlan wa Quran. Ucapan yang baik tersebut adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Ya, Yang ketiga watas aluan ilmin fatuh birobihi. Bahwasannya engkau bertanya tentang ilmu, kemudian engkau kabarkan lagi kepada orang, atau engkau bertanya tentang ilmu, kemudian dikabarkan kepadamu tentang ilmu tersebut. Kita yang tahu ilmu kita sampaikan lagi kepada orang lain. Ini adalah ucapan yang baik. Kita mendengar kajian. Kemudian kita sampaikan kepada istri, kepada suami, kepada anak-anak kita. Ini adalah ucapan yang baik. Atau au takallam fi ya min amri dunyaka. Atau engkau berbicara pembicaraan yang bermanfaat buat dirimu berkaitan dengan perkara duniamu. Membicarakan gimana keadaan pak sehat walafiat, gimana anak-anak, gimana istri, gimana. kegiatan gimana ya berkaitan dengan sesuatu yang mubah sesuatu yang baik yang di situ tidak ada dosa tentang dunia ustaz tentang dunia subhanallah pernah ada seseorang datang kepada Salman Al Farisi kemudian dia mengatakan kepada sahabat yang mulia Salman Al Farisi Ausuni tolong dong nasihati aku kata Salman la takallam Jangan engkau banyak bicara Jangan engkau berbicara Subhanallah kata orang tersebut kepada Salman Al-Farisi Ma yastati'u man asa fin yatakallam Di dunia ini Kita hidup bermasyarakat Siapa di antara kita yang tidak bisa apa? Siapa di antara kita yang meninggalkan pembicaraan? Pasti ngobrol, pasti ngomong, pasti bicara. Kala Kemudian Salman mengatakan lagi kepada orang tersebut, Fa "Jika engkau berbicara juga harus berbicara. Tolong, pembicaraan yang hak, yang benar, yang mendatangkan pahala, yang hak, jangan berbicara. Pembicaraan yang mendatangkan dosa. Kalau kamu tidak sanggup untuk berbicara yang baik." Kalau kamu tidak sanggup untuk berbicara yang mendatangkan pahala, lebih bagus diam. Nah, itu berkaitan tentang masalah ya, perkataan yang per pertama yaitu perkataan yang memang harus kita katakan. Memang harus kita ucapkan dikarenakan perkataan tersebut mendatangkan pahala. Ada perkataan yang kedua, perkataan yang mendatangkan dosa maksiat kepada Allah jalla jalalu ya dan ini haram untuk kita ucapkan haram untuk kita keluarkan dari lisan kita ini dan Bapak Ibu tahu bahwasannya dari anggota tubuh kita ini yang paling banyak melakukan perbuatan dosa adalah lisan subhanallah kalau kita dengan kedua mata kita ini cuma satu dosa melihat sesuatu yang tidak pantas untuk kita lihat yang diharamkan oleh Allah Jalla Jalalu, berkaitan dengan kedua telinga kita cuma satu dosa yaitu mendengarkan pembicaraan yang diharamkan kita untuk mendengarkannya Berkaitan dengan kedua kaki kita cuma satu dosa kita melangkahkan kedua kaki kita ke tempat-tempat maksiat tapi tidak dengan lisan terkumpul berbagai macam dosa dari dusta berbohong ghibah atau gosip fitnah adu domba nyinyir suka menghinakan orang dengan lisan. Makanya subhanallah di setiap hari ketika kita bangun pagi sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang derajatnya hasan seluruh anggota tubuh ini mengingatkan lisan, ittaqillah ya lisan. Bertakwalah engkau kepada Allah wahai lisan. Takutlah engkau kepada Allah wahai lisan. Sebab engkau kita bisa selamat Tapi sebab engkau juga kita bisa celaka. Dan Allah Jalla Jalalu menjelaskan dalam surah Al-Hajarat tentang bahaya lisan. Kita lihat satu persatu tentang dosa yang dilakukan oleh lisan. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar min asa ayyakunu khairum minhum wala nisaun min nisa'in asa ayakunna khairum minhunna wahai orang-orang yang beriman janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina Kemudian Allah menghususkan kepada para wanita. min nisa'in asa Janganlah wanita menghina wanita yang lainnya. Bisa jadi wanita yang dihina itu lebih baik daripada wanita yang menghina. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, Kenapa kok ayat ini menghususkan untuk wanita padahal kalau kita lihat sebelumnya Allah Jalla wa ala menyebutkan tentang suatu kaum kaum itu kan terdiri dari laki-laki dan juga ada wanitanya enggak? ada wanitanya jika sekiranya Allah Jalla wa ala menyebutkan janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya bisa jadi kaum yang dihina lebih baik daripada kaum yang menghina masuk enggak manusia dalam hal ini terwakili enggak wanita untuk termasuk orang yang mendapatkan teguran dari Allah Jalla wa ala? masuk cukup sebenarnya tetapi kenapa Allah Jalla wa Ala menghususkan wala nisaun min nisa'in asa min Janganlah ya satu wanita menghina wanita yang lainnya bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina. Ibu-ibu, komentarnya para ulama Maaf ya ibu, bukan dari saya, dari ulama, ya, madhab menghina, riba, gosip, fitnah, nyinyir, adu domba, dan bahaya-bahaya lisan lainnya itu madhabnya wanita yang diikuti oleh laki-laki. Subhanallah, suami tahu apa tentang kejadian tetangga sebelah rumah. Dia bekerja di pagi hari, keluar dari rumahnya. Kemudian habis asar, dia datang lagi ke rumahnya. Ya, jarang ada di rumah. Malam hari baru ada di rumah, bisa jadi seperti itu. Atau kalau toh datang ke rumah, mungkin sekedar makan siang. Kemudian berangkat lagi untuk kerja. Subhanallah, habis asal misalnya. Suami sudah mandi, sudah bersih-bersih lagi, kemudian duduk, ya, di uang kumpul keluarga, ditemani oleh kopi atau teh, dengan kuenya, datanglah istrinya, ya, sesuatu yang baik menemani suami. Kemudian mulailah, dengan pembicaraan-pembicaraan, yang awalnya baik. Tapi ketika mukaddimah-mukaddimahnya tersebut Mulai mengarah kepada sesuatu yang dosa Kalau suami yang baik pasti mengerti Kalau suami yang sudah kenal istrinya Kena puluhan tahun berumah tangga Ketika dia mulai berbicara Bang, tahu nggak bang? Tetangga sebelah Nah, Suami yang baik ngerti nih Istrinya mau gibah, mau gosip Enti mau gosip nih Mau gibah, sup, diam Iya, Kak. Tapi kalau suami yang ikut mazhab, wanita, dia asik ya, ada apa yang? Gimana, Suhidhat? Tahu nggak? Ternyata, tetangga sebelah itu, posnya lebih daripada satu. Maksudnya pos lebih satu apa? Istrinya, lebih dari satu. Subhanallah, lu apa? Kejadian apa? Tadi istri-istri yang lain datang ke rumah pada berantem semuanya subhanallah suami tidak tahu tadinya akibat istri jadi tahu bukan begitu ibu-ibu subhanallah ini suami yang ikut madhab wanita kalau suami yang tidak mau ikut madhab wanita dia bilang dia bukan urusan kita dosa kita membicarakan orang riba ini gosip Nah itu suami yang baik Subhanallah Keondangan Wanita kumpulan dengan teman-temannya Mulai sudah mau selaman Dengan ya Pengantin perempuan Kemudian biasa ibu-ibu Bisik-bisik Kesian ya teman kita Kenapa kesian Suaminya tua banget Subhanallah ibu urusan apa Suaminya tua banget bahasa-bahasa tadi apa bahasa apa? riba madhab wanita itu baru berkaitan dengan masalah apa? ya acara baru mau ketemu dengan pengantin perempuan belum lagi pembicaraan yang lain kesian teman kita kenapa? suaminya botak oh kenapa mungkin teman kita tersebut sedang dengan suami yang botak dengan laki-laki yang botak urusan oh, apa kita ini belum lagi kalau makan Subhanallah kumpul Dengan teman-temannya Makanan pas habis Kesahnya aja sugih nih Makanan habis Ngundang orang kemana-mana Makanan habis Ya Allah Ibu kita keondangan itu bukan untuk membicarakan aibnya orang Makan bisa di mana? Bisa warung banyak ya Restoran banyak Sudah kalau memang gak dapat Ya sudah itu urusan daripada orang yang punya hajat atau misalnya berkaitan dengan makanan subhanallah kadang mungkin ada sesuatu yang hilap dari sahibul hajat ada mungkin makanan yang bau atau mungkin sudah basi sudah dalam kamus makanan suka dimakan nggak suka tinggalkan seperti itu jangan nyinyir datang dari keondangan muka nggak enak ya ditekuk mukanya suaminya kan kaget-kaget inti -kaget. kenapa kok muka ditekuk begitu lapar nih lapar loh diundangkan gak makan habis kesahnya aja sugih makanan gak tersedia Hah? dosa gak ucapan itu dosa suami yang tahu ikut mazhab wanita dikesahkan lagi diceritakan lagi di warung-warung kopi kesahnya aja tuh sugih makanan waktu keondangan habis na'udzubillah min zalik. apa itu? na'udzubillah min mazhabnya siapa ibu-ibu? wanita -ibu? subhanallah belum lagi persaingan persaingan berkaitan dengan pakaian dan itu terbukti kalau ada kawinan lagi gak merasa pede dengan pakaian yang dipakai yang sudah lama itu pakaiannya. Setiap kali ada undangan harus bikin pakaian, harus bikin baju. Kenapa? Merasa takut dihina oleh sebagian wanita dengan pakaian yang sudah lama. Dan subhanallah ada sebagian wanita yang memang suka memperhatikan pakaian-pakaian teman-temannya saudara muslimah juga. Itu pakaiannya sudah lawas tuh itu itu pulang kesian ya kalau bisa baju subhanallah urusan apa bu orang punya baju sudah apa sudah lawas sudah lama atau kita katakan bajunya baru itu urusan apa kita ini jangan suka komentar itu sangat berbahaya apalagi kita katakan ya kumpul-kumpul, kongko-kongko. Allahu Jalla Jalaluh mengingatkan kepada kita, kumpul-kumpul itu kebanyakannya tidak ada kebaikan. Kata Allah dalam surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 114. La khaira fi kathirin minajwahum. Tidak ada kebaikan kebanyakan dari kumpul-kumpul. Kongko-kongko. Ya. Termasuk kumpul di grup WhatsApp. Ya. Kecuali kalau kita kumpul-kumpul itu melakukan salah satu di antara tiga hal berikut ini kata Allahu Jalla Jalalu. Boleh kumpul kalau kita sanggup di perkumpulan tersebut man amara bisadaqatin kita sanggup untuk memerintahkan saudara kita sesama muslim yang satu kumpulan tadi untuk bersedekah kebetulan kita di grup whatsapp pak, bu kesian saudara kita di lombok siapa di antara bapak dan ibu yang ingin bersedekah kita siap untuk memfasilitasi, untuk mengantarkan sedekah ibu sumbangan ibu ya dana ibu kemana? ke tempat bencana atau atau di perkumpulan tersebut memerintahkan hal-hal yang baik ada satu ya acara yang baik seperti kajian kita iklankan di grup whatsapp kita itu baik atau mungkin mengajak ayo hadir ke kajian ustadznya fulan bin fulan temanya bagus nih ya ini memerintahkan kebaikan atau yang ketiga, di grup tersebut kita sanggup islahin bainan nas. Sanggup untuk mendamaikan manusia yang ada di grup tersebut. Kadang kan kita tahu di grup tersebut ada manusia-manusia yang itu teman kita juga yang tidak aku yang bermasalah, bermusuhan. Kita tahu tapi kita diam, kita tidak peduli, kita tidak ambil pusing. Ketemu dengan teman kita yang satu, tersenyum, ketawa-ketawa biasa. Ketemu dengan teman yang satu, yang itu notabene musuhnya teman kita yang tadi itu nyengir, kemudian terbahak-bahak seakan-akan kita yang tahu ini menganggap permusuhan di antara dua teman kita tersebut biasa-biasa saja. Di sini oke, di sana oke. Gak pernah ada niatan untuk mendamaikan, padahal satu grup, padahal satu perkumpulan, padahal satu grup WhatsApp. Kata Allah jalla jalalu jika bapak atau ibu berada di grup tersebut tahu di sana ada yang bermusuhan tapi tidak ada niatan untuk mendamaikan lebih bagus keluar itu dari grup itu. Keluar dari perkumpulan tersebut daripada perkumpulan tersebut mengantarkan kita ke dalam siksa api neraka. Makanya kita masuk grup itu ya kita katakan lebih bagus apa? kita lihat-lihat dulu ini manfaat atau tidak. Kalau kita melihat nih siapapun di grup tersebut yang ganjil, yang kelihatannya tersebut lebih banyak mengutarakan, menyampaikan sesuatu yang akibatnya mafsadah, kerusakan atau bahkan lebih condong maksi ya, kita tegur, kita nasihati. Seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan perkataan yang kedua perkataan yang haram untuk kita ucapkan. Kenapa? Karena mendatangkan dosa. Ada perkataan yang ketiga, perkataan yang subhat. Subhat itu artinya apa? Samar-samar. Kalau kita mendapatkan yang samar-samar, nggak -samar, jelas nih. Ini halal ataukah haram? Ini kalau saya ucapkan ada maslahatnya ataukah ada mafsadahnya? Kita bingung disampaikan atau tidak ini? Diucapkan atau tidak? Subhat ini namanya. Nah, kalau berkaitan dengan subhat kita kerjakan atau kita tinggalkan? Kita tinggalkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma Semoga Allah jalla wa ala ya meridai beliau innal halala bayyinun sesungguhnya yang halal itu jelas wa inal harama bayyinun kemudian yang haram juga jelas wa bainahuma umurun mushtabihat di antara keduanya di antara halal dan haram ada perkara yang sama-sama enggak jelas hukumnya. Apakah ini halal ataukah ini haram? Dalam perkataan pun juga seperti itu. Mungkin niatan kita baik mau menyampaikan ini ucapan, mau menyampaikan ini khabar, tapi kadang di antara kita ini khawatir takut salah kosakata bisa Ya, maksada bisa berapa buat kita? Kita bingung sampaikan atau tidak? Ucapkan atau tidak? Hukumnya apa? Sama-sama subhat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Fa as-subhati istabra wa Barang siapa yang meninggalkan subhat, barang siapa yang menjauh dari perkara-perkara yang subhat Berarti dia tersebut telah menyelamatkan agamanya Dan menyelamatkan kehormatannya Waman waqa'a fi subhati Waqa'a fil haram Barang siapa yang terjatuh dengan perkara yang subhat Dia katakan juga itu ucapan Padahal itu ucapan membingungkan buat dia Maslahah apa mafsadah pahala ataukah dosa akhirnya dia putuskan ucapkan juga kata Nabi SAW Wa haram berarti dia tersebut telah jatuh ke dalam yang haram nah ini pembagian perkataan ada ucapan yang harus kita ucapkan dikarenakan apa? mendatangkan pahala ada ucapan yang haram untuk kita ucapkan. Kenapa? Dikenakan mendatangkan dosa. Ada ucapan yang ketiga, subhat, samar-samar. Kita tidak mengucapkannya. Haram kita untuk mengucapkannya. Kita lihat komentarnya para ulama tentang hadis tadi. kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Fal yakul khairan Barang siapa yang beriman kepada Allah Dan hari kiamat Subhanallah Ini berkaitan tentang masalah keimanan Iman kita kepada Allah Dan iman kita kepada hari kiamat Kenapa kau, kenapa kau Rasulullah SAW sering betul menyandingkan iman kepada Allah dan hari kiamat Padahal rukun iman itu kan ada enam Yang pertama iman kepada Allah yang kedua iman kepada malaikat-malaikatnya Yang ketiga iman kepada kitab-kitabnya Yang keempat iman kepada rasulnya Yang kelima iman kepada hari kiamat Yang keenam iman kepada takdir Baik yang baik ataupun yang buruk Subhanallah tapi Nabi SAW sering menyandingkan iman kepada Allah Kemudian disandingkan kepada iman kepada hari kiamat Komentarnya para ulama, kena banyak di antara manusia ini yang tidak yakin adanya hari kiamat. Tidak mau beriman bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan dunia ini. Makanya ini dunia cuma sekedar darul amal. Tempatnya kita beramal. Syukur-syukur amalan yang kita lakukan amalan yang baik. Karena kita yakin bahwasanya setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan lagi supaya kita mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa ala, maka lakukanlah amal saleh. salah satunya berkaitan dengan lisan kita apa yang kita ucapkan hendaknya mendatangkan pahala dan di sini Rasulullah SAW berwanti-wanti hei kalian semua khususnya umatku hati-hati berbicara semuanya tersebut ada apa? ada pertanggungjawaban di sisi Allah Jalla wa ala. ingat ada kehidupan setelah kehidupan ini ada akhirat ada surga, ada neraka kalau kalian, lisan kalian tidak terjaga sering mengucapkan ucapan yang mendatangkan dosa sering mengucapkan ucapan yang maksiat ada neraka hati-hati makanya Rasulullah menyandingkan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat Fale yakul khairan aw Hendaknya berkata-kata yang baik, tidak sanggup untuk berkata-kata yang baik, diam. Kerana semua yang kita katakan tersebut, apa yang kita ucapkan tersebut ada pertanggungjawabannya di sisi Allahu Jalla wa Ala. Allahu Akbar. Subhanallah disebutkan di dalam satu hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya pernah didatangi oleh seorang sahabat yang bernama Aswad bin Asram Al-Maharibi. Sahabat yang mulia bernama siapa? Aswad bin Asram Al-Maharibi. Dia bertanya kepada Nabi sekaligus meminta nasihat. Ya Rasulullah tolong dong wasiatkan aku beri nasihat sebagai wujud wasiat antum kepadaku Kala hal tamliku lisana Apakah engkau sanggup untuk menjaga lisanmu Apakah engkau sanggup untuk menguasai lisanmu Subhanallah Kata dia qultu ma amliku dalam amliku lisani Aku ini tidak memiliki, tidak menguasai jika sekiranya aku tidak sanggup untuk menjaga lisanku. Tidak sanggup untuk menjaga lisanku tersebut. Kata Rasulullah, SAW, jaga lisanmu. Tolong yang diucapkan itu adalah ucapan-ucapan yang baik, yang mendatangkan pahala. Karena engkau ini penguasa lisan. Engkau punya lisan bukan? Iya, kata sahabat tersebut. Kata sahabat Aswad bin Asram, aku punya lisan. Jaga itu lisan Dan engkau menguasai lisan tersebut Artinya kalau kita menguasai lisan kita Berarti kita sanggup Untuk mengucapkan kata-kata yang baik Dan mencegah Ucapan yang tidak baik Subhanallah Ya Fahal tamliku Apakah engkau menguasai tanganmu atau memiliki tanganmu? Kultu fama amlik idalam amliku yadi. Subhanallah, aku sanggup ya Rasulullah menguasai tanganku. Kalau aku tidak sanggup, bagaimana mungkin aku memiliki tangan? Subhanallah. Maksudnya Nabi, engkau punya lisan, engkau punya tangan? Iya, punya ya Rasulullah. Qala. Fala takul bilisanika illa ma'rufan. Wala tafsutu yadaka illa ila khairin. Lisanmu, janganlah engkau katakan satu perkataan yang bersumber dari lisan, kecuali kebaikan. Janganlah engkau menggunakan tanganmu Kecuali itu tangan digunakan untuk kebaikan Subhanallah disebutkan Dalam satu hadis Ciri khas orang muslim Sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis Yang sahih Kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Al-Muslimu Man salima al min wa yadih. Orang muslim itu, nih, kita muslim? Orang muslim itu ciri khasnya adalah saudara kita sesama muslim merasa selamat dari lisan kita dan tangan kita. Kalau kita ini salah menggunakan lisan kita, yang membuat saudara kita tersebut, sesama Muslim juga, terganggu dengan lisan kita. Berarti, kita ini belum menjalankan hakikat Islam sebenarnya. Begitupun juga tangan kita ini, kalau kita salah gunakan yang akibatnya zalim kepada saudara sesama Muslim, berarti kita belum menjalankan hakikat keislaman yang sebenarnya. Karena seorang Muslim tersebut yang dimana saudara muslim yang lainnya merasa selamat dari lisannya dan tangannya dari tangan saudaranya dari lisan saudaranya itu orang muslim nah dari hadis ini ikhwanu wa akhawati azani wa kita ingin berislam secara benar salah satunya apa tolong jaga lisan tolong jaga tangan kita Jangan sampai lisan kita ini mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan saudara kita. Yang pada ujungnya dosa. Yang pada ujungnya siksa api neraka. Subhanallah disebutkan di dalam hadis yang sahih. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa Ala meridai beliau kila dikatakan kepada Nabi SAW Ya Rasulullah Wahai Rasulullah Inna fulana tusalli al-layla Watasumu al nahar Wa filisaniha shay'un tu'zi jiranaha salithah Wahai Rasulullah Rasulullah dikabarkan tentang seorang wanita Kelihatannya soleha, penampilannya takia seperti perempuan yang bertakwa. Ini perempuan yang Rasulullah, masya Allah. Tidak hanya sekedar solat wajib yang dia kerjakan, solat malam tahajud dia kerjakan. Ini perempuan masya Allah ya Rasulullah. Tidak hanya sekedar puasa Ramadan yang dia kerjakan, tapi puasa-puasa sunnah dia kerjakan. Puasa Arafah, puasa tasua asyura puasa tiga hari setiap bulan ayamul bid puasa senin kemis bahkan puasa nabi daud dia kerjakan sehari puasa sehari tidak puasa tapi ya rasulullah kelemahan ini perempuan satu lisannya berkata-katanya itu betul-betul menyakiti hati tetangga ya rasulullah pedas betul lisannya percis seperti cabe. Selalu dia ucapkan lontarkan dari lisannya ucapan yang menyakitkan hati tetangga. Gimana ini wanita ya Rasulullah? Padahal kelihatannya seperti perempuan yang solehah, perempuan yang takia. Kala Rasulullah SAW, la Ini wanita tidak ada baiknya. Allahu Akbar. Padahal dia sholat tidak hanya sekedar sholat wajib sholat sunnah dia kerjakan padahal ini perempuan puasa ramadhan. tidak hanya sekedar puasa ramadhan. puasa sunnah dia kerjakan tapi kata Rasulullah SAW, dikarenakan dia tidak menjaga lisannya suka menyakiti ya dengan lisannya tersebut tetangganya kata Rasulullah SAW, ini perempuan tidak ada baiknya Hia finnar dia masuk ke dalam siksa api neraka akibat apa? Ulah lisan Bapak, Ibu, hati-hati. Antum masya Allah, ibadah antum masya Allah, hubungan antum dengan Allah masya Allah. Tapi kadang hubungan dengan manusia jelek betul, terutama bala menjaga lisan, suka nyinyir, suka menghinakan orang dengan lisan, dan termasuk gibah dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah dikabarkan lagi tentang fulana perempuan lagi ini ibu. Ya Rasulullah, inna fulana tusalli al-maktubah. Ada seorang wanita Masya Allah Dia cuma bisa mengamalkan Empat amalan ini saja ya Rasulullah Yang pertama dia Salat wajib saja Salat sunnah ya dikerjakan Cuma jarang-jarang Yang dia betul-betul istiqamah tusolli al maktubah. Salat wajib, masya Allah, enggak ketinggalan. Wata Ramadhan, puasa Ramadhan dia tidak pernah tinggalkan. Kalau ada utang puasa Ramadhan segera dia bayar, tidak berlama-lama untuk membayarnya. Kemudian yang ketiga, nah ini berat ini untuk ibu-ibu zaman sekarang ini. Wata tasadaku bil aswar, suka bersedekah dengan perhiasan yang dia pakai. Subhanallah keluar dari rumah membawa sekilo emas dari anting, gelang, gelang tangan, gelang kaki, ketemu orang kesian, dia lepas itu anting dikasihkan kepada perempuan tersebut. Ketemu lagi dengan perempuan lain di kajian di masjid, dia lepas gelang, dia kasih lagi. Subhanallah. Saya rasa nggak ada zaman sekarang ini seperti itu. Ya, perempuan itu kan memang syahwatnya itu berkaitan dengan apa? Dengan perhiasan kita katakan. Makanya kalau di surga itu, kalau laki-laki kan digambarkan dapat apa pak? Bidadari, bidadari kan? Ini kata bapak-bapak ibu ya, dan memang sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu-ibu dapat apa nanti? Bidadara? Enggak ada. Saya kabarkan ya Bu ya, sebelum Ibu nanti kaget-kaget, di surga meskipun kaget enggak ada juga nanti di surga kita katakan. Nanti ketika kita berada di dalam surga tersebut, kita akan dikawinkan oleh Allah Jalla Jalalu dengan dua wanita yang tercipta dari dunia ini. Kemudian plusnya tambahannya dengan bidadari-bidadari yang ada di surga. Kemudian para istri pada cemburut nih diomongkan seperti ini. Kita dapat apa? Bidadara dong Subhanallah Ibu-ibu dapat sebagaimana yang ibu sukai di dunia ini Yaitu apa? Perhiasan Emas Perak Permata Intan berlian Subhanallah Sampai ada pepatah itu Ibu-ibu pilih suami Apakah intan berlian Harus memilih ustadz Harus memilih Kalau begitu saya pilih Intan berlian dan permata suami ditinggalkan. Subhanallah. Jangan begitu juga bu ya. Nah, nah itu yang akan disodorkan di hadapan wanita-wanita tersebut. Dan tidak ada wanita yang tidak suka perhiasan. Hatta istri ustadz senang. Namanya berlian, emas, gelang ini, gelang itu. Suka. Itu sifat wanita memang. Cuma kalau dia sudah berhias dengan itu ingat zakatnya. Ingat sedekahnya seperti itu. Nah, yang jelas ini wanita Masya Allah Dia sanggup salat wajib, sanggup puasa Ramadan dan sanggup untuk bersedekah dengan apa yang dia pakai berkaitan dengan hiasannya. Dan yang keempat ya, wala ahadan bilisaniha. Dan dia tersebut tidak pernah mengganggu seseorang dengan lisannya. Tidak lagi amalan selain empat tadi itu. Salat wajib, puasa Ramadan, kemudian bersedekah, kemudian menjaga lisan. Bagaimana kondisi wanita tersebut? Kala Rasulullah wasallam, Hiya fil jannah. Dia tersebut berada di mana? Di surga. Allahu Akbar. Ya. Ini pentingnya kita tersebut apa? Menjaga lisan. Disebutkan tentang seorang Luqmanul Hakim. Kita tahu Luqmanul Hakim seorang yang saleh. Ya, seorang yang masya Allah. Para ulama berdebat beriktilaf. Luqmanul Hakim ini seorang nabi, seorang rasul ataukah bukan? Itu perdebatannya ulama Tapi ulama tersebut sepakat bahwasanya Luqmanul Hakim itu orang yang saleh, hamba Allah yang saleh, yang taat kepada Allahu Jalla wa Ala. Dan kita tahu Luqmanul Hakim seorang budak, hamba sahaya. Subhanallah ada orang yang sekampung dengan dia. Sudah lama tidak ketemu dengan Luqmanul Hakim. Lama betul. Tidak ketemu dengan siapa? Luqmanul Hakim. Kemudian orang itu melakukan safar, kemudian berhenti dia di suatu masjid di suatu perkampungan. Dia masuk di masjid kampung tersebut atau di kota tersebut. Dia lihat ada orang yang sedang memberikan ya, kajian di masjid tersebut. Dia di dalam hatinya berkata Ini orang yang memberikan kajian Orang yang saya kenal Tapi apakah benar dia? Maksudnya siapa? Luqmanul Hakim Subhanallah banyak orang-orang yang datang kepada Luqmanul Hakim Bertanya ini, bertanya itu Terhormat betul ini Luqmanul Hakim Selesai kajian Orang ini ingin memastikan Apakah ini Luqmanul Hakim ataukah bukan Kemudian dia bertanya, ya, alas, hakim. Apakah engkau Lukman, Lukman hakim? Kata dia, iya benar. Aku Lukman hakim. Sambil tersenyum, Lukman hakim. Tapi orang ini merasa belum yakin. Siapakah orang yang hadapan dia tersebut? Apakah memang Lukman ataukah bukan? Karena Luqman yang dia tahu adalah seorang abad, seorang hamba sahaya yang hidupnya dalam kondisi yang terhina. Abad, hamba sahaya, budak. Zaman dulu kita katakan budak itu kan lambang apa? Kehinaan. Tapi yang dia temui Luqman yang sudah masya Allah dalam kehormatan dunia. Dihormati oleh manusia, diagungkan oleh manusia. Kemudian dia bertanya lagi kepada Luqmanul Hakim, "Alasta abda Bani Fulan? Apakah antum ini budaknya dari Bani Fulan?" Kata Luqmanul Hakim, "Bala, iya benar. Itu aku, enggak salah lagi." Luqmanul Hakim tidak menyembunyikan jati diri dia, siapa dia sesungguhnya. Tapi orang ini merasa belum puas nih. Kecuali bertanya pertanyaan yang terakhir ini. Pertanyaan yang ketiga ini. Antumkan jabalin kada wa kada antum dulu yang menggembala kambing dari Bani Fulan ini di gunung ini, di gunung itu, di bukit ini, di bukit itu. Kata Luqmanul hakim "Bala benar. Itu aku enggak salah lagi antum." Allahu Akbar. Kata orang tersebut, "Ya Luqmanul Hakim, fama balagha bika ma'a Subhanallah Engkau kan budak hamba sahaya Sekarang kehidupan engkau Masya Allah Tabarakallah Menjadi orang yang merdeka Lalu apa yang menyebabkan engkau tersebut Mendapatkan kemuliaan yang seperti ini Kata Luqmanul Hakim Yang aku lakukan cuma tiga hal saja Yang pertama Sidqul hadis Ya, lisanku terjaga Aku berkata selalu jujur. Tidak pernah dusta, tidak pernah bohong. Meskipun akibat kejujuranku akibatnya susah buatku. Yang kedua waadaul amanah. Apapun yang diamanahkan kepadaku aku jalankan. Yang ketiga wa tulus sukut amma la yanini. Lisanku aku jaga, banyak diam, nggak suka komentar. Subhanallah orang kan kalau ke pasar saja, subhanallah suka apa? Komentar. Padahal tidak ada urusan dengan dia. Jangankan ke pasar, waktu tawab saja, hajian nih misalnya, ada sesuatu yang dia lihat, kemudian mata melihat atau mata mendengar, kemudian turun ke lisannya. Tahu-tahu keluar dari lisan dia tersebut ucapan yang tidak pantas. Dan aku kata Luqman, "Mengunci lisanku. Tidak suka mengomentari sesuatu. Aku berbicara jika itu pembicaraan bermanfaat bagiku." Allahu akbar. Tiga hal ini yang mengakibatkan Luqmanul Hakim mendapatkan keistimewaan dari Allahu Jalla Jalaluhu tadinya budak hamba sahaya terhina betul kemudian diangkat oleh Allah jalla jalalu ya mendapatkan keistimewaan yang sangat luar biasa dan kata Nabi SAW Bapak dan Ibu ya kebanyakan manusia tersebut melakukan perbuatan dosa karena ya berkaitan dengan lisannya berbicara pembicaraan yang tidak bermanfaat bagi dirinya. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah, ya, qala <tuh> Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsarun nasi dzunuban aktsaruhum kalaman fi ma la ya'nihi." Kebanyakan manusia tersebut berdosa diakibatkan dari banyak berbicara pembicaraan yang tidak bermanfaat baginya tidak bermanfaat bagi dirinya seperti itu nah maka oleh sebab itu bapak dan ibu tolong jaga lisan jangan suka komentar ya jangan suka kita mengucapkan ucapan yang membuat kita tersebut berdosa nah kemudian disebutkan lagi oleh Sahal bin Abdullah at-Tusaytari. Ya, at-Tusaytari. Kata beliau, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Man takallama fi ma la ya'nihi hurima as-sidqu. Allahu akbar. Barang siapa yang berbicara tapi pembicaraannya, ucapannya tidak bermanfaat baginya, maka Allah mengharamkan buatnya kejujuran. Makanya maaf-maaf ya, orang yang banyak ngoceh, orang yang suka banyak cerita-cerita, kebanyakannya, saya tidak semuanya, saya tidak mengatakan semuanya, orang yang semua bisa jadi pembicaraan. Subhanallah, dari rumah dia ke masjid ini, padahal paling 5 menit, 10 menit. Tapi menceritakan perjalanan dia dari rumahnya ke masjid itu bisa dua jam.